Nanti dapatlah kita semua tengok ukai. Mambo! Wah, tengok sana tu. Oh, dah datanglah. Ho 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 ho. Hu. Ya, bagus. Lagi. Wah, menakjubkanlah. Wow. Ya. Ya, lagi bagus. Nampak burung-burung tu macam tercekik aja. Kesianlah pula. Kesian apa? Mereka tu bukannya orang. Ya. Kesianlah juga. Tapi kan, abang betul-betul tak sangka yang kita seluarga akan dapat datang ke sini dan tengok pemandangan cantik macam ni. Pakaian Wushu tu nampak menarik betul lah kan? Itu orang Hawaii ke? Bukanlah Sin Chan, mereka bukan nak menarik Fura Dance pun. Gaya mereka tu bawa masuk tersendiri. Jerami yang ada pada pinggang tu adalah untuk elak air dan juga elak sejuk. Yang pakai di kepala tu pula adalah topi Kazaorek. Oh, Papa ni kan memang orang yang bijak lah. Bukan bijak lah, bijak. Ho, ho! Ho, ho! Oh, Kayla, Papa, saya kenal siapa lelaki tu. Dia tu kawan sejak kaki sejak dari kecil. Kawan sejak kecil kan? Eh? Baiklah, saya pun nak jadi usia nombor satu di Jepun. Hebatnya awak, Sin Chan. Cikagi. Bella, saya akan berusaha. Hei, bahaya. Sin Chan. Abang tak pada berenang. Saya nampak Papa macam seronok lah. Sin Chan. Jangan naik, turun. Cepat membawa pada saya. Baiklah. Encik rasa macam mana? Okey tak? Saya minta maaf. Tadi, bila saya tengok burung tu, saya rasa nak menyelam sama. Apa yang abang cakap ni? Maaflah sebab dah buat kecoh. Maaflah ya, Encik Tai Chi. Tak ada apa-apalah. Terima kasih banyak-banyak ya. Itu super atuk lah. Semua ni dah macam berjanji pula. Yahoo! Ho, ho, ho! Ho! Apa yang kamu buat tu, budak lembap? Apa yang jadi Datuk tu? Dia tak pernah buat. Siapa dia tu? Dialah Datuk kepada budak yang tengah berlatih menjadi wushu tu. Dia dulu hebat orangnya. Dialah wushu yang terbaik satu ketika dulu. Dia pernah jadi wushu ya? Abang dapat rasa dia tu bukan orang sembarangan. Kalau kamu buat macam tu juga susahlah. Tak boleh jadi usyur lah nampaknya. Saya tak boleh buat macam matuk dengan ayah saya buat, tahu tak? Saya tak ada minat pun. Janganlah pandai bercakap saja. Sudahlah. Usyur ni tak ada siapa pun nak warisinya. Oi, salah. Hei, yang sana tu. Awak jangan malas-malas. Cepat pergi tangkap ikan yang besar. Kamu buat apa tu? Saya tengah berlatih pergerakan ukai. Burung tu tak boleh dimarah-marah macam tu lah. Kenalah bertolak ansur dengan penuh cinta dan kasih sayang. Habis saya nak buat macam mana, ajarlah. Saya nak jadi usyu negara kau yang paling hebat. Sayang betul lah. Usyu ni sebenarnya ialah Senshuse. Maksudnya ialah turun-temurun daripada ayah kepada anaknya. Kalau tak lahir dalam keluarga usyu, mak kata tak bolehlah jadi usyu. Sebab tu, awak usahlah macam mana pun, awak tetap takkan jadi usyu. Sin Chan, selamat tinggal ya, Sin Chan. Takkanlah. Kenapa pula kamu menangis ni? Cik Gage ada bagi tahu saya yang dia suka dengan ukai. Dia pasti akan rasa gembira kalau dapat jadi isteri usyu nombor satu di Jepun. Sebab itulah saya. Dia ada cakap macam tu. Itu pun awak. Sin Chan, sarapan pagi dah siap. Baik. Kai, atuk awak dah marah tau tadi. Lebih baik awak balik rumah cepat. Iyalah. Sin Chan, apa yang awak pakai ni? Cikage? Apa? Macam ni. Betul ke awak nak jadi isteri kepada usyu nombor satu di Jepun ni? Memang betul pun. Sin Chan tak menipu tau.
semestinya lah betul. Dah, jom pergi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Sama-sama. Sila datang lagi, ya. Sebenarnya, saya nak ucap terima kasih pada pakcik semalam tu. Mana dia, ya? Oh. Baiklah, biar saya bawa encik jumpa dia. Kita ikut sini. Tolonglah, Atok. Tolonglah. Saya dah berubah, dah akan belata jadi usyo. Tolonglah, ajarkan saya dari mula. Dengar, Kai. Benda yang dah diucapkan oleh seorang lelaki bukannya mudah nak dihilangkan. Kamu, terang-terang kata kamu tak nak jadi pewaris usyo. Atok, saya nak jadi seorang usyo yang paling berjaya. Percayalah. Kai. Sudahlah. Sikap sambil lewa kamu tu dah hilangkan rasa kasih sayang. Baik Atok fikir yang Atok ni dah tak ada cucu. Keluarlah. Saya takkan keluar. Sudah-sudahlah tu supa Atok. Janganlah marah-marah macam tu. Tak baik. Kenalah bertolak ansur dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Macam usyo. Maaf. Papa, Mama, tengoklah dekat sini ada burung. Memang banyaklah. Memang seronok. Memang bergaya. Enggak wagara-gara. Mambo. Hebatlah awak ni, Shin-chan. Terima kasih banyak-banyak. Maaflah, dia ni memang macam tu. Umur kamu ni berapa, ya? 5 tahun. Sekarang ni saya tengah cari calon isteri masa depan. Calon isteri masa depan? Kai, apa kamu buat masa lagi? Cepat tengokkan burung tu. Kalau burung tu dah benci, kamu tak layak nak jadi usyo. Atok. Pakcik. Tunggulah. Kai, atok awak tu baik, kan? Saya berjanji akan jadi seorang usyo yang hebat. Awak mesti jadi usyo nombor satu. Kalau awak tak jadi nombor satu di Jepun, saya takkan maafkan awak. Kalau boleh, saya nak jadi isteri dari usyo nombor satu di Jepun. Itulah yang saya harapkan. Abang tengoklah anak kita tu. Dia nampak kecewa. Baiklah, untuk ceriakan suasana, kita makan Hisumabushi di Nagoya. Kakak-kakak, kuih paling terkenal di Gifu apa, ya? Kakak nak makan Hisumabushi dengan saya tak? Akeられるものは全部もらう時は一つ